Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama Bu Nur hari ini. Hari ini Bu Nur mau bermain bersama teman-teman. Kira-kira main apa ya? Nah, kita mau mencoba membuat timbangan sederhana. Timbangan sederhana, teman-teman tahu nggak kira-kira? Timbangan itu untuk apa sih? Apa? Untuk menimbang barang-barang. Untuk mengetahui apa teman-teman? Berat atau lebih ringan. Nah, biasanya teman-teman pernah ke warung atau melihat bunda ketika membuat kue, itu ada timbangan teman-teman. Ada timbangan untuk kue, ada timbangan untuk barang, ada timbangan apa lagi ya kira-kira ya? Iya, timbangan apa lagi? Wah, banyak. Tapi kali ini teman-teman bisa loh buat timbangan sendiri. Dan caranya bagaimana? Bahannya apa saja? Oke, siapa yang mau ikut? Siapa yang mau coba? Oke, kalau begitu. Nah, teman-teman, kali ini kita menggunakan bahan-bahan yang ada di rumahnya teman-teman. Yang sederhana saja. Contohnya nih, Bu Nur kasih lihat ya. Ada yang tahu apa ini? Kantong plastik. Tapi kalau teman-teman di rumah sudah tidak menggunakan kantong plastik, boleh loh diganti dengan kantong belanjaan bundanya teman-teman yang dari bahan. Tapi kali ini Bu Nur menggunakan kantong plastik. Ya, Bu Nur menggunakan berapa? 2 kantong plastik. Ada lagi loh yang untuk alat menimbangnya. Tara! Yeay, apa ini namanya? Hanger atau gantungan baju. Ternyata hanger gantungan baju ini bisa untuk menimbang loh teman-teman. Kok bisa sih? Bagaimana ya caranya? Ada yang tahu? Mau tahu? Oke, kalau begitu kita coba ya. Nih, kita ambil dulu plastik yang pertama teman-teman. Kalau bisa gantungan bajunya ada sudut kiri kanannya. Untuk apa kira-kira? Nih, lihat teman-teman, untuk menempelkan tali pada plastiknya. Nih, kemudian yang satunya lagi Bu Nur tempelkan lagi. Nah, kira-kira kalau seperti ini bisa teman-teman untuk menimbang. Tapi ada lagi yang Bu Nur butuhkan. Kira-kira kita mau gantung di mana nih timbangannya supaya teman-teman lebih mudah untuk menimbangnya. Nih, Bu Nur punya. Tara! Apa ini? Iya, ini adalah gagang pintu. Bu Nur akan simpan di sini. Lihat. Nah, ada 2 kantong plastik. Cara menimbangnya bagaimana? Dan Bu Nur punya sesuatu. Oh, teman-teman boleh mencari barang-barang yang ada di rumah. Mau bentuknya, misalkan aku maunya mainan aku, boleh mainannya ditimbang. Aku maunya ceritanya makanan yang ada di rumah, boleh. Tapi izin dulu ya sama ayah bunda, boleh nggak makanannya untuk dibuat bermain timbang-timbang? Boleh nggak? Kalau boleh, teman-teman boleh lakukan. Kali ini Bu Nur pakai media yang ada di sentra nih, kayu. Oh, ada kayu-kayu. Kemudian ada tutup botol. Bu Nur mau tahu mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan. Ya, caranya ya. Bu Nur masukkan dulu ya tutup botolnya ya. Ke dalam. Ya. Ya, teman-teman. Gantungan bajunya yang tadinya posisinya apa ini? Lurus sama-sama posisinya, tiba-tiba weng-weng-weng-weng berubah. Ada yang lebih berat. Bu Nur tambahin lagi ya tutup botolnya ya. Tambahkan lagi. Sekarang Bu Nur coba masukkan 1 kayu. Wah, lihat teman-teman. Bu Nur baru memasukkan 1 kayu, tapi posisi gantungannya sudah apa? Sudah seimbang. Coba Bu Nur masukkan lagi. 1 kayunya lagi. Wah, lihat. Lebih berat mana teman-teman? Tutup botol atau potongan kayu? Potongan kayu. Ternyata coba lihat teman-teman, padahal jumlah tutup botol lebih banyak dibanding kayu. Tapi ternyata lebih berat mana? Lebih berat potongan kayu. Tapi tutup botol lebih ringan. Nah, teman-teman nanti boleh mencoba sama Bapak Ibu guru mencari barang-barang yang ada di rumah yang teman-teman mau coba untuk menimbang. Kita lihat mana lebih berat, mana lebih ringan. Oke?
Bu Nur tunggu ya. Wassalamualaikum.